Karena orang yang ada di dalam persatuan itu akan melihat untung dan rugi. Apa untungnya saya ikut Indonesia? Apa untungnya saya keluar dari Indonesia? Kenapa ada dorongan untuk keluar dari Indonesia? Karena mereka berpikir, saya tidak untung bergabung dengan Indonesia secara terus-menerus. Kalau negara kemudian memperlakukan warga yang ada di daerah-daerah, yang ada di wilayah teritorialnya, yang telah diserahkan kepada negara ini, diperlakukan dengan baik, republikanya dihargai, civil rights-nya dilihat, tidak menjadikan alat negara sebagai alat represi dan alat dominasi, maka negara tidak, warga-warga ini tidak berpikir, saya akan keluarlah. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan republik.